peringatan Idul Adha yang sebentar lagi tiba membawa berkah bagi para tukang kuli dan pedagang hewan ternak jenis domba di Kabupaten Majalengka. Dalam musim pasaran, di Pasar Hewan Maja, ratusan hewan ternak jenis domba dipasarkan dari berbagai wilayah di Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Warga ada yang sengaja menjual dan ada pula yang ingin membeli karena di pasar hewan ini lebih murah harganya dibanding pasar hewan lainnya. Dengan maraknya penjualan dan pembelian domba, para tukang kuli merasa diuntungkan karena dari yang biasanya mendapatkan upah 100 ribu dalam sehari, pada musim perayaan Idul Kurban mereka mendapat uang 200 ribu hingga 300 ribu dalam seharinya. Para tukang kuli ini hanya menawarkan jasa menuntun dan mengangkat domba dari pasar ke mobil pengangkut yang jaraknya kurang lebih 15 meteran. Meski tidak seramai pasar hewan lainnya, namun Pasar Hewan Maja ini banyak dikunjungi para peternak dan pedagang hewan dari wilayah Indramayu dan Cirebon yang hanya ingin membeli untuk dijual lagi di daerahnya masing-masing. Ya, alhamdulillah ada peningkatan lah dina segi upah mah gitu. Biasanya hari-hari biasa gimana? Hari-hari biasa paling 100 paling gede. Ya sekarang mah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Ini dari 1 kali tarik itu domba berapa satu domba? Enggak sama, ada yang 1.000, ada yang 2.000 per ekornya. Ada per mobil 20.000. Rutin tiap hari di sini. Iya. Cepon ya? Iya, cepon. Sengaja beli domba ke sini, Kang? Iya, sengaja. Gimana sekarang harga domba? Ya agak naik. Iya, yang tadinya 22, 26, yang 26 jadi 3 juta, yang 3 juta 3,5. Oh, ada kenaikan harga ya? Iya, ada. Sementara yang beli sendiri gimana, Kang? Yang beli sendiri ya sama. Saya jualnya segitu ya, ada ngerti naik lagi gitu. Ada peningkatan jumlah pembeli nggak, Kang? Ya, lumayan ada. Lumayan ada, Kang ya? Iya. Berapa persen kalau bisa rata-rata? Rata-rata berapa ya? 5% lah. 5% ya, Kang? Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspenditribrata TV, salam Tribrata.